Assalamualaikum guys. Yo, balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game AZ-PZ Saga. Jadi guys, ini game sudah tersedia di Play Store Indonesia. Rilisnya di bulan September ini tanggal 16. Jadi, kalau kalian yang mau main ini game, mari saya tuliskannya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Gamenya bahasa Inggris, sama saya di server 1 ya. Jadi servernya ada 14 yang kalian bisa pilih. Ini kenapa dia coy? Kayak cutscene gitu, cuman tidak ada suara seiyunya. Tuh, dia lagi teleponan. Modern banget. Marah lagi. Bisa di skip ya. Malah meledak. Terus. Oh, dia terbangun di dunia yang berbeda ya. Soalnya tadi itu kan di dunia modern. Nah, ini ke zaman ke belakang, maksudnya tuh mundur tahunnya. Tapi di dunia fantasi ya, guys. Langsung aja di skip buat prolognya. Kalau pahlawannya cowok, kasih nama aja Fiance. Oh, ini mah idol. Kita dapat Dragon Egg. Gak tau ya ini Dragon Egg-nya sebagai apa, musuh atau tim. Oh, jadi tim kita guys. Jadi di sini tim kita nggak tergantung dari human ya atau manusia, bisa yang lain. Naik level hero, kata kita malah mati. Dapat root berula, grade-nya A ya, yang ngobrol di awal tadi itu tuh di prolog. Dia jadi tim kita juga, ini sebagai healer dia guys. Kalau kita lihat tuh kan nggak mungkin guys nggak ada healer kalau di game RPG idol ya, karena healer itu tuh wajib sangat. Auto continue. Oke, kita lanjut lagi battlenya. Di sini cuman ada suara dari efek senjatanya aja ya, nggak ada yang lain. Oi. Kita lanjut lagi ya guys. Tadi itu ada problem kayak ngebug. Ini hadiah kalau kita offline ya. Lanjut ke battle. Dia ini lagi ngobrol juga guys. Tapi gak tahu apa yang diobrolkannya karena bahasa Inggris. Kita kalah. Nah, ini gak mau guys. Sudah saya konfirmasi. Semisal nggak bisa dipencet-pencet, ya relog aja guys. Kayak saya ini udah 2 kali relog. Ini event-eventnya ya, ada battle raid. Ya battle pass ini guys. Jadi kalau kalian mau yang prabayar silahkan. Kalau mau yang gratisan ya juga silahkan. Di sini kalian disuruh mengumpulkan 400 poin ya, buat dapatin keseluruhan poinnya selama 19 hari. Ini juga kalian bisa beli. Ini recharge awalan kah? Kalau memang iya, ini lumayan guys. Dapat karakter SS. Kalau yang ini 150.000. Ini juga beli guys. Ini juga beli. Terus yang gratisan ini aja kah? Disuruh kerjakan selama 15 hari ya. Kalian juga ngumpulkan poin sebanyak 320 buat dapatin ini karakter diamond 3000 sama yang warna merah ini saya nggak tahu ya. Jadi dikerjakan aja ya guys, 15 hari itu tuh lumayan lama. Biasanya itu kalau game RPG standarnya 7 hari. Ini kalian disuruh spend games atau diamond ya, paling mentok 200 200.000 games.
Agak tahu tuh harganya berapa? 7 desik in harus di stack 1.40, 30 day eventnya. Ini saya nggak tahu nih kan. Kita sih disuruhnya koleksi cutter SS ya. Bentar tangan gue pegel. Novice XP-nya ini level yang harus kalian naikkan ya. Kalau ini memang ini gratis, berarti tinggal naikkan aja nih ya levelnya sampai mentok 100. Purchase-nya 15.000 ya, kebanyakan sih gitu, 15.000 awalan. Kita beli Jax. Kayak VIP nih guys tuh. Modelnya sih kayak VIP nih. Jadi tinggal dinaikkan aja. Value efeknya kita ambil yang gratisan, ini juga ambil gratisan. Ya sebagai payah gratisan ya, berharap gratisan aja guys. Oke. Balik. Kita koleksi. Jadi ini dikerjakan secara gratis ya guys. Tapi ya koleksi SSS loh. Gacha juga ujung-ujungnya. Udah gitu aja. Dailynya ini kan tinggal kerjakan ya. Tinggal dikumpulkan 100 poin ini guys. Ini hadiahnya udah lumayan. Line up-nya kita tambahin. Kita ke depan. Kita crafting di 1.46. 1.17 untuk karakternya, kotanya di 1.7. Jadi kita gas dulu ya, soalnya udah di 1.7 nih guys. Auto continue-nya harus selesaikan 1.50. Kita ke kota. Nah, ini negara kita ya. Kita di Sugata. Dapat karakter yang kita dapat tadi juga guys. Astaga, kembar dong. 10 kali juga. Lumayan. Berarti awalan kita dapat karakter lumayan ya guys. Ada SSS juga. Jadi buat awalan kita dapat 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 karakter, 13 14 karakter secara gratis. Lumayan. Kenapa yang tanker taruh di belakang? Cuk. Kita ubah. Nah. Terus kerjakan dulu ya stack-stacknya. Kita percepat. Ada story-nya juga, guys. Masih disuruh battle. Ini kita udah di level 5 ya, lumayan. Kita ambil nih. Belum sampai. Buat darah karakternya kita apa? Kalau pas battle nggak 100% kembali ya, jadi pakai darah yang ada aja. Asal isi-isi aja. Yang penting menang. Speednya juga bertambah kali 5 aja, makin cepat makin GG. 1.14 sedikit lagi 1.17 ya, buat setting-setting karakter nih guys. Oke, kita gas. Oke. Kita battle lagi. Delapan ribunya itu yang sakit.
Ini koran mau beli ya, seharga 75.000. Oh, harus selesaikan dulu di 17-nya. Nggak bisa pas ya. Oke. Nah, di sini baru kita anu kalian dulu MC-nya ya. Nah, di sini tinggal kalian pilih ya sesuai jalur-jalurnya sama sesuai levelnya. Kita naik level 6. Mantep cuy, kita accept juga. Buat levelnya ini mengikutin ya, mengikutin yang di depan itu kayaknya guys. Kita promo. Oh, naik plusnya doang. Plusnya ambil sembarang aja. Kita aktifkan lagi. Oke, sudah. Enggak ada statusnya, kita up dulu ya. Oke, udah mentok. Banyak cuy. Waduh, yang penting terutama diopekan dulu ya guys. Super AL DPS kita ganti ke AL kayak gini aja. Yang mana nih guys? Ada notifikasi tapi nggak tahu yang mana. Langsung aja kita ke battle. Dijamin OP sudah nih guys. Ya, jadi mungkin gimana? Kalau saya sih ini game bisa dibilang seru ya, seru ya. Gamenya ini dari Chinese, tapi karena udah rilis di Indonesia jadi bahasa Inggris. Oke, dadah.